Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babang Rijal Official. Saat ini berada di Pasar Induk Kramat Jati, guys. Sekarang mau nge-review harga buah-buahan di Pasar Induk Kramat Jati. Ikutin terus channel ini ya, guys. Sekarang menuju Los Salak Bontot. Harga salak di sini yang supernya itu 9.000 per kilo, guys. Salaknya dijamin manis, salak pondo. Kalau yang kecilnya 7.000. Ini kita mau beli pisang barangan dulu, guys. Sekarang sekardusnya yang isi 7 120.000, guys. Yang isi 8 115.000. Ini nomor lapaknya, guys. Tinggal dicatat aja ya. Tinggal disampar ke Pasar Induk kalau mau belanja, guys. Ampun, bos. Yang jualnya lagi pada ngelamun, guys. Pasarnya sepi katanya, guys. Kurang vitamin. Sekarang kita nge-review harga buah mangga. Ini harga harum manis. Sekarang 23.000 per kilo. Kalau itu jeruk Bali, harganya 13.000 per kilo. Langsung saja datang ke Pasar Induk Kramat Jati, guys. Banyak pilihannya. Ini jeruk madu, jeruk malang. Harganya yang ukuran A sekarang 16.000 atau 15.000, guys. Bisa ditawar.
yang B nya 12.000, ini yang A nya guys, bersih bening, bagus guys, 16.000 per kilo. Seperti ini sekitar 35 kiloan. Kita mau lihat yang aslinya dulu guys, kita buka. Kita lihat dalamnya kayak gimana ya guys. Ukuran A harga 15-16.000 per kilo. Baru turun katanya guys, masih segar. Usianya kayak gini guys, agak-agak hijau semuk. Kalau yang ini sama jeruk malang, cuman hijau. Ini harum manis harga 25.000 guys per kilo. Malang, Jawa Timur. Bling. Jeruk Bali guys, harganya 14.000 atau 15.000 guys per kilo. Seperti ini sekitar 35-30 kiloan. Terima kasih sudah mengikuti channel ini guys, yang belum subscribe, subscribe ya.